Insya Allah apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dimanapun posisinya, seorang pemimpin sejati akan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Filosofi Jawa kuno mengatakan, Ingarso Sung Tulodo. Apabila seorang pemimpin ada di depan, maka dia akan memberikan teladan. Teladan yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Apabila seorang pemimpin posisinya ada di tengah-tengah, maka dia akan memberikan ide yang kreatif, yang cemerlang dan brilian. Yang terakhir, yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Apabila seorang pemimpin posisinya ada di belakang, maka dia akan memberikan motivasi, semangat, pencerahan, dan lain sebagainya. Value tersebut sudah ada dalam diri sang Pinagami. Beliau adalah kreator sukses Nirwana Mandala Sakti. Predikat terbaiknya sebagai seorang pencipta lagu yang handal dan fenomenal. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Bhagaskara Nirwana Mandala, Bung Suka Wijaya. Alhamdulillah sebelah kene bagian jaga teradakan lu juga anisie sebelah kene anak ning arep apa maning. Oke, pertama kali saya ucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku jawab salam ragem, mudah-mudahan sehat kabeh. Mudah-mudahan dipingi kini pesta jate Bapak Toto Ibu Tati sekeluarga dalam rangka walimatul harus. Mudah-mudahan pesta jat sini gelar singawit awan sampai pengikian. Mudah-mudahan aja nemoni halangan rintangan sing ora dipengeni. Amin amin robbal alamin. Amin. Moga-moga tamu undangan lan para penonton sing tekani halamane Bapak Toto, moga-moga kabeh njaluk diparingi waras mulia jati, amin. Jati temun yang uluya. Wong kene kabeh ajak urang sandang lawan pangan. Njaluk diparingi sing akeh rejekine. Jaluk diwarasakan uripe, jaluk didawakakan umure, jaluk dijungjung derajate. Sing hadir pengikin dari wong sukses, dari wong sing sugi-sugi kabe. Amin. Ayo siap-siap, kang hormati bapakku, bapak lurah, lan sekabehane sing wis hadir pengikin.